Halo guys, bersama saya lagi dalam Oreknopod channel terbaik sahabat-sahabat semua. Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Kemaman Terengganu semalam sahabat semua disambut panas oleh rakyat Kemaman. Adakah Kemaman ini bakal dirampas? Itu ada satu persoalan yang harus kita pikirkan. Menarik sahabat semua kerana ribuan rakyat Kemaman hadir bersama-sama untuk mendengar ucapan message daripada Perdana Menteri kita. Soalnya adalah adakah PAS akan bertahan atau kerusi ini bakal diambil semula oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi menarik untuk kita dengar ya ucapan Datuk Seri yang berapi ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama sahabat-sahabat semua. Bacaan ucapan, jadi silakan. Tapi sebelum itu, Datuk Seri, ini ada manifesto, serahan manifesto daripada calon kita kepada Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Calon kita Gus Bayang, saya tak pernah ada kempen untuk Panglima Angkatan Tentera. Ini bagi saya dalam sejarah politik di Malaysia, ini jawatan tertinggi tentera yang menjadi calon, dan pada hari ini, malam ini, calon Barisan Nasional. Rakan-rakan menteri, pimpinan dari Kerajaan Perpaduan, saya ucap terima kasih. Malam ini nampak semangat sudah meningkat. Dia bila saya dapat makluman, katanya ini memang kawasan sukar. Tapi hari ini saya ke acara keempat dan saya lihat benar, General. Dia masalah ni dalam politik ini, ada keyakinan atau tidak? Jelaskan kepada rakyat. Kita bukan datang ke sini untuk mencaci orang. Kita datang dengan agenda, dengan bukti pelaksanaan apa yang kita usahakan dalam tempoh satu tahun. Semua kecaman mereka itu berbalik kepada hanya kita ni tidak Melayu dan tidak Islam. Sekitar itu saja. Dan kerana orang-orang seperti Sim, Steven Sim ni, DAP, itu saja. Dia wirik DAP, DAP, DAP berdemat sabu sebut tadi. Tapi sudah tengok perdebatan di Parlimen semalam. Ya. Apa yang disebut oleh pemimpin PAS? Dia kita-kita ini menipu. Tidak memberikan faedah kepada rakyat. Dia baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dia kata pula dalam tadi minta menteri agama terjemahkan. Punya sombong dan angkuh wa takabbur. Dia ingat dia reti baca, dia faham orang yang tak faham. Itu satu sikap guru-guru ananiah yang ekstrim. Dan dia kata semua kebaikan kita terpadat. Noktahkan kemiskinan tegar. Ini kali pertama dalam sejarah kita ni selesaikan masalah kemiskinan tegar. Ada usaha terdahulu, tapi kali ini adalah saja keluarga miskin tegar kita selesaikan. Itu tak dikira. 8,500 lebih sekolah-sekolah, tanah-tanah sekolah kita perbaiki, termasuk di Kemaman ini. Dia tidak memberi bekas yang besar. Turunkan judi dia ber-22, turun balik kepada 8. Tidak memberi kesan. Bagi mereka, kita ini zalim kerana tak bagi projek kepada wakil rakyat. Projek untuk rakyat tak penting bagi mereka. Yang penting melalui wakil rakyat. Saya nak jawab, hari ini saya ada kuasa. Saya takkan membagi projek itu kepada mereka.
minta duit daripada kita. Projek untuk rakyat kita bagi. Kemaman dulu diwakili oleh PAS. Projek kita sampai. Terus kepada rakyat. Tidak kepada wakil rakyat. Apa sebab nak bagi kepada wakil rakyat? Tuh. Dan kalau kita, kita berlumur tak dapat. Tapi bila Ismail Sabri berat dari Perdana Menteri, gunding lebih 3-4 bulan gunding, akhirnya disetujui. Jadi saya cadang kepada pemimpin berkaitan nasional, gunding dengan timbalan Perdana Menteri kedua Dato' Sri Patilah, dan kita timbal. Nak gunding pun tak mau. Sebab apa? Sangat sombong. Ya. Orang sombong tak layak jadi wakil rakyat. Orang angkuh yang anggap dia saja tahu, dia saja Islam. Ini juga sikap yang ditentang dalam Islam. Sebab tu saya kata, saya tak kata mereka ni khawarij. Saya berkata, bibit-bibit khawarij dan takfir telah mula meresap. Apa dia khawarij? Masa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, siapa Sayyidina Ali? Khalifah keempat, anak saudara Rasulullah SAW. Dianggap orang yang tingkat ilmunya itu, yang menganggap ilmu itu sebagai lazzatul ma'rifah, lazat dan taat ilmu yang tinggi. Tetapi orang khawarij kata dia ini tidak cukup Islam. Maka dia dibunuh. Bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang Yahudi atau Kristian, oleh orang Islam yang ekstrim, yang anggap dia lebih Islam daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa saya kata pas khawarij? Tidak. Tapi saya ingatkan, negara ini tidak akan selamat kalau kita izinkan opok-opok terlampau ini menghasut, memecah belah, memporak-perandakan negara ini. Beda pendapat boleh, kritik saya boleh, Perdana Menteri bodoh, tak apa dia kata, saya tak kesal. Perdana Menteri tak kerti urus ekonomi, tak apa. Mat Sabu tak kerti jaga ayam, okey. Tak apa, kita boleh jawab. Tetapi hukum kita sebagai khian pada bangsa dan menentang agama, ini sudah tahapnya melampau. Itu pada orang Islam. Bayangkan orang bukan Islam. Di Terengganu majoriti 90% Islam. Di Sarawak Islam minoriti. Di Pulau Pinang kurang dari 50%. Semua ini diambil kira untuk perintah negara ini. Kita kena terima Islam ke agama persekutuan. Kita tingkatkan kefahaman Islam. Kita meminta umat Islam untuk hayati Islam. Kerana Islam itu agama untuk penghayatan. Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bicara dan amalkan. Tetapi kita juga faham, kita mesti santuni dan minta supaya keluarga kita yang bukan Islam itu merasa selesa dan bahagia sebagai warga negara negara ini. Supaya orang bukan Islam itu yakin kita itu adil, tidak menaiki dia, tidak memaksa dia. Apa salah di mana itu? Program Islam pun kita lebih daripada dia. Sampai beberapa orang lain yang liberal kata kat saya, Anwar ni nak jadi lebih PAS daripada PAS. Ini pun tak masuk akal. Suruh baca 40 hadis lebih PAS daripada PAS. 40 hadis itu Matan Arba'in Imam Nawawi untuk anak-anak Islam belajar di sekolah. Kita tak wajibkan bukan Islam. Tapi yang Melayu dongong ini pun bagi tahu kata kita nak lebih PAS. Tak ada. Kita nak orang Islam faham Islam dengan betul supaya tak jadi ekstrim. Orang Islam boleh faham agama dia tak terlampau. Tak mau jaga supaya sama orang Islam itu jahil. Yang jadi masalah ini, yang sekarang kita dengar ini, sebab orang Islam itu jahil. Orang cerita semua diterima. Sebab itu dalam jawab kepada
Ada pemimpin PAS malam, saya kata apa? Kamu cakap soal kami ini zalim. Saya nak tanya, masa kamu perintah 3 tahun, juri dari 8 naik 22. Apa? Oh, kami tak tahu. Apa tak tahu? Kamu jadi menteri dok. Tiga tahun. Dan kita jawab, saya Mak Sabu dari parlimen tanya, sebab apa naikkan? Kalau dia kata dia tak tahu masa luluskan, kita bangkitkan 3 tahun tidak bergerak. Kita perintah 1 minggu kita turun ke 2028. Kedua, saya kata, apa masa kamu perintah tak ada rasuah? Dia dah bangkit kecam DPM 1 Datuk Seri Zahid. Keputusan untuk membatalkan pertuduhan Datuk Seri Zahid itu bukan keputusan Perdana Menteri, bukan keputusan politik, diteliti oleh peguam negara. Saya boleh terangkan cerita lebih terperinci. Peguam negara mengatakan masa itu dipaksa untuk dakwa. Ada rekod. Saya yang salah sebab apa? Dibatalkan. Tapi saya nak tanya awak, apa bahasa kerajaan PAS bersama dalam Perikatan Nasional tak ada rasuah? Lagi banyak. Wah, terima kasih. Cuti bawa ke mana? Kalau macam ni tak menang saya tak tahu. Ya, jana wibawa itu satu kontrak kepada anak menantu. Sama menantu lahir keluar pun ada. Ya, kalau benar bertahan lawan Israel, cakap cakap aku lawan bagaimana masuk penjara, aku keluar lawan masuk lagi, masuk lagi keluar lawan tetap. Baru nak jadi pejuang dalam negara ini, walaupun tak jadi jenderal. Jangan main-main jenderal. Jangan ingat dia parlimen kita tentera, dia lupa dia pernah nanti dia kat ni. Barulah berjuang. Ini baru disiasat lagi. Kemudian balik, kita adalah pejuang Melayu. Sekarang kerajaan sekarang tidak lagi Melayu. Kerajaan sekarang telah meninggalkan Islam. Ini yang dibutuhkan. Dan ada orang terima. Ini masalah kita. Itu soalan kedua dari rasuah. Berapa banyak siasatan, sebahagiannya telah didakwa. Dulu semua kluster mahkamah. Sekarang tak dengar lagi lah kan. Dalam kempen tak cakap masuk. Maka dia kata dah benci dengan orang. Asyik tata kelola rasuah. Tata kelola rasuah. Dia takut betul bunyi rasuah sekarang. Sebab terlalu ramai terbalik. Itu yang baru didakwa. Hafuz. Yang belum didakwa masih ramai. Itu siasat lah. Kerja bukan kerja saya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang riuh hendak datang sini. Zalim. Al-Kajaan, Perpaduan, Madani, Madano. Zalim. Anwar ini zalim sebab tidak beri peruntukan kepada wakil wakil rakyat. Depan pemimpin-pemimpin ada di pemimpin dah di PAS bersatu semalam. Dia tanya, masa kamu perintah, ada kamu bagi peruntukan? Ada. Kemudian seorang dulu tengah nunggu magistrate. Dia kata, oh dulu dah bagi besok. Dulu dah bagi. Ini pun magistrate tak baca lagi. Dulu bagi setelah Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, runding 3-4 bulan baru bagi. Faham tidak? Jadi 3-3 poin dia tak boleh jawab. Baik, apa yang kita lakukan? Saya tengok. Hari ini saya tengok apa yang kita lakukan. 1 tahun, saudara. Hari ini, lepas hari ini, genap 1 tahun kerajaan perpaduan. Saya terima kasih Barisan Nasional UMNO khususnya yang membantu menegakkan kerajaan perpaduan. Dan kalau tidak, kalau pemimpin UMNO itu bukan calang-calang orang macam Zahid Hamidi, tak jadi.
Zahid ini berani ambil keputusan dan istiqamah dengan keputusan itu. Sebab itu kita tengok kempen mereka dia banyak hari Zahid habis-habisan sebab dia geram tak habis. Kita cukup jumlah tapi Zahid tak setuju. Zahid tak setuju, jumlah tak cukup lah. Kamu kira bagaimana? Ini baca kitab tak ambil matematik. Baik, sudah. Cukup setahun. Kita buat apa? Sekarang ini majoriti bertambah. Baru bila kita paksa, kita kutuk, tak ada. Wakil-wakil yang boleh tahu. Tiap bulan, Siusa Agung bersatu ini kata, bulan Julai, garanti. Agung dah setuju, GPS dah setuju, UMNO 15 hingga 20 dah dapat. Dapat Julai sampai Ogos. Bulan Ogos tetap. Hari Julai tu ada sikap tarik. Kita tarik silap. Okey. Tak jadi. Bulan September. Tak jadi. Mereka katakan kamu dah menipu aku selama ini buat apa? Ya. Semalam saya di Kuching, Sarawak pada Majlis Internasional cakap dengan Premier Abang Johari, Premier Sarawak. Dia kata, dia yang beritahu, saya tak tanya. Mereka ni tak habis-habis lagi. Dan dia kata bagi pihak GPS Suriano, kami tetap tidak terganjal. UMNO saya tak tahu, UMNO pasal Susah Agung dia tak kata apa. Jadi saya tengok lagu di sini buat. Jadi tetap, jadi masalah UMNO. Sabit bangun lah, kamu kan PET bangun lah. Entah-entah saya tak bukan jenderal. Baik, dengan kekuatan ini untuk apa? Sebab tu saya kata, kita guna masalah rakyat ini. Kadang-kadang saya faham, kawan-kawan bukan Melayu pun kadang-kadang dia keliru dengan kempen ini. Sebab saya kata, kita tidak akan bertolak ansur. Malaysia ini tegak dengan prinsip perlembagaan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Saya nak semua rakyat, jangan tolak ansur lagi. Mesti iktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Nak tulis surat pada mana-mana jabatan kerajaan termasuk pada Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, mesti dalam bahasa kebangsaan. Syarikat internasional dikecualikan. Saya cakap syarikat Malaysia. Oh, ada orang kata ini Anwar jadi pelampau lagi. Saya kata dengar begini. Kalau semua rakyat yang terima ini tingkatkan penguasaan bahasa Melayu, saya kata mulai tahun depan bulan Januari kita tambah usaha, selamatkan anak-anak kita, tingkat mutu pendidikan mereka dan pastikan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Dengarlah lagi habis. Jadi kita mula dengan prinsip lembaga, jangan tolak langsung. Kemudian kalau semua dah belajar bahasa Melayu dengan baik, dia tambah satu lagi bahasa. Kemudian belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Perancis, silakan. Ini pendirian kita. Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak sabar. Tengok, aduh, dah jadi Melayu ini. Sama juga macam saya katakan program Islam. Kita kena faham orang Melayu, orang Cina, India, Siam dan Arab. Dengar tak? Kalau orang Islam dia tak faham Islam, dia akan dipermainkan. Semua takut masuk neraka, semua nak masuk syurga. Okey. Jadi kalau orang datang baca qala Allah Taala, masuk syurga ikut kami, dia pun ikut. Siapa tak ikut jemaah kami tak Islam. Cuma dengar, kalau tengok, memang ramai pengikut-pengikut pada fikir begitu. Ini jamaah yang sah. Masa itu, tak kata dulu-dulu lah. Saya kira masa itu sebab apa? Sebab dulu di Matangkoh, dia lah masa saya. Saya calon UMNO pada saya nasional masa itu. Tak pasal itu. Itu dulu-dulu banget dulu. Sebab itu mampus. Baik. Jangan lupa UMNO ni, jangan lupa je. Masalah, aku ni calon UMNO, pikir dulu tau, jangan lupa. Masalah dia buat tak tahu je. Ya. Dia pula dengan nak jadi UMNO Pekin, jadi UMNO Pekin je.
Baik. Jadi kita tegakkan apa yang kita buat. Saya kata pertama letakkan kemas kita tegak. Miskin problem juga, tapi miskin tegak. Maksudnya nak beli susu bayi tak cukup duit, nak beli uniform sekolah tak cukup duit. Itu kita bantu dulu. Baik. Yang kedua, tanda sekolah. Macam mana nak cakap soal negara ini maju? Hasil Petronas 20 bilion. Kita nak tingkatkan digital technology, energy transition, new industrial policy. Tanda sekolah pun tak baik. Ha. Jadi saya kata tumpu ke situ. Dan alhamdulillah, saya kata-kata ni 8,500 tanda JDP. Ya. Dan semua sekolah, walaupun masih 2-3 sekolah belum selesai, tapi arahannya semua sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah Inggeris, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, Mahathir, semuanya dalam rangka. Baik, sekarang perumahan. Tadi saya di Felda. Apa masalah Felda? Kita bagi dialysis center. Kita bayar 83 bilion begini. Kita pasang elektrik di kawasan Felda. Ini saya banyak berperanan di sini. Baik. Tapi isu dia perumahan generasi kedua dan ketiga. Dan ini menjadi strategi kita. Jadi kita datang dengan plan, bukan cakap Islam, Melayu, Islam, Melayu, tapi Melayu macam ni juga. Bagi peluang kepada kita insyaAllah. Bagi tenang, tumpu bangunkan negara. Bawa pelabur macam sekarang ini. Dari Amerika, dari India, dari China yang besar, dari Jerman, 100 bilion datang bagi pekerjaan pada anak kita. Tingkat taraf hidup mereka. Ini rencana kita. Macam Tibet, kita belanja 6.8 bilion ringgit satu tahun. Datuk Seri Zahid bagi cadangan yang sangat baik. Sebagian Tibet Petronas jaga, sebagian Proton GD jaga, sebagian syarikat-syarikat GLC jaga, sebagian syarikat swasta jaga. Dengan itu diberi latihan lebih baik. Sebabnya lulusan Tibet sekarang gaji 2000 ringgit. 97% dapat kerja, gaji 2000 ringgit sebulan, tak cukup. Jadi sekarang kita bagi training tambahan. Majoriti anak Melayu, 75% anak Melayu, 100,000 dilatih. Bila kita bagi tambahan latihan, gaji dia paling minimal 3,000 sehingga 5,000 ini sebulan. Dan anak-anak kemama itu akan dapat faedah. Itu rancangan kita. Kemudian saya kata Kuala Lumpur, kota-kota dikenal Twin Tower, semua yang indah-indah. Saya kata tidak, saya tak mau buat lagi jadi Twin Tower. Ada uang kita tak belanja buat projek-projek mega. Itu serah kepada penasihat mereka dulu, penasihat mereka sekarang. Penasihat. Inilah punya bankrupt mereka. Cari dah anak-anak muda yang cerdik bagi nasihat. Ini bagi sabar. Dia tak nak komen, dia biar mama selalu jawab. Tumpuan kita di Kuala Lumpur apa? Gerai, warung, restoran kecil, parit-parit rumah rakyat, itu yang kita selesaikan. Sekarang hampir 80-100 gerai yang diperbaiki, dibangunkan semula. Karena gerai itu makanan rakyat, tempat rakyat yang ramai pergi, bukan restoran 5 bintang. Restoran 5 bintang itu tempat mana dah? Saya ada gambar dia pergi restoran saya pergi sekali lah. Jadi yang ini kita lakukan sudah ada program. Dan kita minta semua negeri lakukan begitu. Kemudian tentulah projek saya tak mau sebut. Dan ini rencana yang kita umumkan. Sebab tu saya boleh pergi dengan confident. Politik stabil. 2-3 bulan dulu dah tentu. Nak ambil alih, nak boleh. Jumlah. Kita pun betul. Betul tak? Sekarang kalau kita pun jumlah. Tak ada pergi. Tak ada. Baik. Sebab tu kita boleh pergi keluar negara. Orang hormat. Saya pergi baru yang paling akhir di San Francisco. Jemputan Presiden Joe Biden. Semua pemimpin Asia hadir. Dan Pasifik. Termasuk Xi Jinping,
Jokowi, Sultan Brunei, semua. Bila pergi sidang akhir, saya pusing. Yang pengurusi depan saya, Joe Biden. Belah kanan saya, Sekretari Menteri Luar, Blinken. Ujung sikit, Xi Jinping, Presiden China. Belah kiri saya, Presiden Meksiko. Ini peluang akhir sidang DPR untuk saya bercakap bagi pihak rakyat dan umat Islam dan umat manusia. Kerana yang dirobohkan, dimusnahkan di Gaza itu ratusan masjid dan 7 gereja, maknanya orang Kristian itu jadi bangsa. Saya nak cakap ini di Amerika, Presidennya Joe Biden. Saya nak balik Malaysia, saya nak kritik Joe Biden. Saya pergi juga, kemudian saya pergi juga pelaburan. Saya nak pelabur datang ke Malaysia. Kalau Malaysia cakap garang, orang tak datang, susah juga. Jadi saya terpaksa timbang. Ini tengah sidang mana ni? Ucapan teks ada, tapi tak sebut banyak soal Gaza dan kecaman kepada Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat kerana bersekongkol. Dia kan ucap Chili, CCP, kemudian saya tak ingat Bolivia ke Colombia. Kemudian giliran saya. Di sekitar 10 minit sebelum saya berbicara, tak ada teks, saya catat 1-2 poin. Saya kata saya terpaksa beranikan diri suarakan berbicara. Depan saya Presiden Joe Biden. Tak mudah. Cakap sini boleh. Cuba itu. Saya boleh bergarang dengan Mak Sabu. Tapi ini Joe Biden di depan. Saya pun tak pasti kalau Mak Sabu berani ucap. InsyaAllah, InsyaAllah. Jadi saya pun kata, okey, bagaimana saya dapat pendekatan? Mula saya sebut supaya saya bagi kenyataan. Saya kata kita dalam negara, sebagai negara membangun, kita perlu pelaporan dari semua negara. Saya terima kasih kepada masyarakat Amerika datang. Dan kita tidak mau halang dengan negara Cina ini jiran kita. Dan hubungan kita baik. Dan kita perlu tingkatkan perdagangan dan pelaporan dari negara Cina. Saya duduk CCP buang UFP baik. Kemudian saya kata sekarang ini berlaku Rusia dan Ukraine. Kamu Amerika mau kami kutuk Rusia kerana langgar Ukraine. Karena ini soal hak asasi, soal rule of law, soal kemanusiaan. Tapi saya kata mengapa bila Israel serang, takluk Gaza, musnahkan, mati anak-anak kecil dan wanita, kamu izinkan tidak lakukan apa-apa? Tentu nada saya lebih tinggi. Jadi saya tengok dia pelati, saya pun balik ke lelaki. Saya balik ke pelati, nyanuan budak ni nak kenal. Saya tengok ni, saya pelati ke CCP. Jadi saya sebut. Jadi ini apa yang saya sampaikan. Bila politik itu stabil, majoriti rakyat bersama kita, kita boleh pertahankan pendirian kita di depan siapa saja. Apa yang saya katakan itu kenyataan. Saya kata, Mr. President, one day delay in your action would result in the murder, killing of many children, babies, women and civilians. Please stop it and stop it now. Walaupun saya gemuk sikit, tapi saya syukur Alhamdulillah diberi kekuatan. Sebab itu saudara, politik harus stabil, kerajaan harus kuat. Kalau kuat curi wang tak ada makna. Kalau kuat curi harta jangan dibawa, tak boleh kuat. Tapi kalau kuat untuk bela nasib rakyat, pertahankannya hak, mesti diberi kuat. Dan sebab itu kemaman ini penting untuk bagi signal kita mahu kerajaan yang padu dan kuat,
untuk jaga rakyat. Sebab itu saya berani 83 bilion untuk jaga jalan, pembangunan semua sekolah dan semua program Islam jalan. Oh, dia kata DAP. Saya kata DAP dalam kerja kabinet. Dia boleh suarakan hal-hal yang dia rasa penting untuk kampung bangun, untuk masalah pelaburan, perniagaan, tak ada masalah. Tetapi kita ambil 8.3 bilion wang kerajaan, DAP tak hantar. Kita katakan tingkat dana untuk program Islam, DAP tak bantah. Dan juga kata kita tak ada kuasa sebab apa? Adilkah kita hukum dan hina orang dengan fakta yang salah? Kamu pakai serban dan jubah tapi kelimu kan gaya. Kamu pakai serban dan jubah, kamu doa laknatkan orang. Kamu tak perlu pakai serban dan jubah kalau nak hina orang dan laknat orang. Lebih baik anak muda dengan baju hitam yang tak ada serban, ada jambut sikit mungkin. Yang penting ikhlas al-amalillah. Akhlak kena baik. Dan ini kena kita kena faham. Sebab saya datang, susah payah. Sebab saya mau orang Kemaman bagi signal yang jelas. Nak apa lagi kita buat? Apa lagi yang kita perlu buat? Berdepan Amerika kita sanggup. Buat program pendidikan kita sanggup. Bawa perubahan, ajak UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Keadilan DAP dan Amanah, GPS Sarawak, Sabah, kita cuba selesaikan. Masalah MA63 puluhan tahun tak diunding selesai, kita selesaikan cara mufakat di kabinet. Sudah. Oh, kita nak tirikan Terengganu. Apa nak tiri? Tempatan banjir kita buat. Saya tak perlu kerajaan negeri minta, tak payah. Saya tengok rekod, perlu selesaikan masalah banjir di Kelantan. Kita bagi peruntukan yang tinggi. Air tak ada di Kelantan. Ada air, air pipe bocor. Eh, karat. Kita luluskan 500 juta ringgit segera. Ini zalim, zalim, zalim. Tak, terima kasih pun tidak. Ya, syukur pun tidak. Tapi kalau baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la jadi. Kena syukur. Kalau kami syukur kepada Allah SWT, bukan berani, betul lah. Terima kasih aku cukup lah. Tak apa. Tak terima kasih pun tak apa. Jangan maki aku. Saya pergi dua hari yang lalu berunding dengan Perdana Menteri Thailand. Perdana Menteri Seta, Menteri baru. Saya tak orang suka sebab ada jalan dia tinggi sangat. Tak patut semua. Kalau saya tahu, saya duduk atas kursi. M3 ke kursi. Baik. Dan dia ambil sikap yang baik. Dia kata, no, boleh tak kita pergi ke Sarawak dan Bukit Kemipan? Bagi signal yang jelas. Kita nak cuba selesaikan masalah selatan Thai. Kita nak bangunkan kawasan yang mundo. Dan kita nak buat projek-projek. Dan jalan raya. Dan sebagainya. Kita buat. Saya kata, okay. Kemudian, saya cadangkan projek golok, jembatan golok Kelantan Panjang. Kadang Kelantan tak minta. Saya buat sebab kita boleh selesaikan pengurusan sungai supaya kurangkan tekanan banjir dan supaya laluan daripada Kelantan Panjang ke golok itu baik. Sudah, itu kerja kita. Tak payah kerajaan negeri sibuk. Uang ihsan. Siapa kata tak dapat? Tak dapat, tak bagi kepada dia. Langsung bagi kepada rakyat. Saya nak tanya saudara, rakyat nak kan nak bagi kerajaan negeri? Ya. Nah, bagi kepada rakyat. Kalau tak bagi lain, dia bagi tahu kene runtuh. Tanah runtuh di kene. Sebagian TNB buat. Sebagian tanah kerajaan negeri. Saya bagi kelulusan segera atasi masalah hakisan dan tanah runtuh di Tasik Kenyir. 200 juta ringgit. Ada terima kasih. Bila. Terima kasih tak. Dia kata, oh tak ada bantuan, tak bagi. Ini wang 200 juta, wang mana? Jangan lebih bawah.
Jadi susah saya nak beritahu, kita tak ambil uang yang hak Terengganu, hak Terengganu, hak Kelantan, hak Kelantan, Sabah, Sarawak. Tetapi kita selalu ikut keadaan. Kalau dia nampak sopan, teratur, kita berundi dengan baik. Tapi kalau kita dikapikan, kemudian tak jaga Melayu, biar kita buat cara kita. Yang saya tak akan tolak langsung, kita guna dana untuk tolong rakyat Kemaman dan rakyat Kemaman. Sebab itu saya datang, Cikgu Fendi, beri sokongan kepada beliau dan minta Kemaman pecah rekod. Angkat seorang telah berjasa kepada negara. Saudara, Panglima Angkatan Tentera ini bukan calang-calang orang. Nak naik itu dia lalui pelbagai ujian dari tengah. Dia kena ada rekod yang sangat cemerlang sebelum diangkat. Menteri Pertahanan kepada Menteri, Perdana Menteri kepada Yang Tuan Agong, Yang Tuan Agong perkenan bagi pihak Raja-Raja Melayu, terangkat dia sebagai Panglima Angkatan Tentera. Dan rekod beliau sebagai Panglima Angkatan Tentera itu rekod yang baik, tidak ada cacat celah. Sekurang-kurangnya orang Kemaman ingat Kemaman, betul. Lebih daripada itu, ingat dan kenang jasa orang yang menjaga, pertahankan bumi bertuah, setiap inci bumi bertuah. Jadi saya harap dan insyaAllah dengan kedudukan beliau seperti disebut oleh Mas Abu tadi, saya percaya kalau dia jadi ahli parlimen, takkan nak jadi ahli parlimen biasa. Tentu bagi tugas supaya hubungan dengan kerajaan dan Perdana Menteri baik. Jadi ingat saudara, kita pastikan kemenangan calon Barisan Nasional nombor satu. Baik sahabat-sahabat semua, itu dia satu ucapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita mengharapkan warga Kemaman yang membuat keputusan yang tepat. Ya, adakah anda mau memilih ya pemimpin yang hanya tahu bercuti ketika rakyat berada dalam kesusahan, atau adakah rakyat Kemaman memilih seorang mantan bekas Panglima Tentera, sahabat semua, yang begitu berhati rakyat, berjiwa rakyat, dekat dengan rakyat, mementingkan rakyat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, pilihan ada di tangan anda. Terima kasih sekali anda memberikan sebarang komen. Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orek Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.